Dan yang berikut ini, dia ini orangnya pendiam dan misterius. Beri tepuk tangan buat Indra. Kamu kenapa, Edward? Aku haus, Bella. Aku haus darah. Gak apa-apa, kamu minum darah aku aja. Enggak. Aku lebih baik mati daripada minum darah kamu. Gak apa-apa. Gak mau. Gak apa-apa. Beneran gak apa-apa. Golongan darah kamu apa? A. Kuliah jurusan? Markom. Udah punya pengalaman kerja? Bersedia di tempat yang di mana saja ya? Oke. Kamu diterima di perusahaan kami. Selamat ya. Aneh. Selamat malam, Balai Kartini. Sandiwara itu identik dengan kebohongan. Yang tukang bohong itu pemerintah. Dia bilang katanya mau mensejahterakan rakyat. Tapi apa? Masih banyak rakyat miskin. Anak-anak jalanan. Janda-janda. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Semua yang ada di sini. Orang miskin, jangankan megang duit. Napas aja susah. Pilek. Orang kaya enak. Rumahnya gede. Itunya juga gede. Rumahnya. Orang miskin rumahnya kecil. Ukurannya paling 2 kali 45 menit. Orang kaya mau masuk ke rumah, buka pintu, ruang tamu. Orang miskin mau masuk ke rumah, buka pintu, halaman. Rumahnya pintu doang. Tapi biar bagaimanapun juga, kita tetap harus bersyukur. Kayak teman gue, namanya Plastik. Dia miskin banget. Dia miskin banget. Tiap hari makan nasi 8 butir. Kecap 2 tetes, lauknya mie, tapi kardusnya. Tapi dia bersyukur, sekarang lihat dia, sakit kuning. Sandiwara itu identik dengan kepura-puraan. Gue gak suka sama orang yang pura-pura, apalagi pura-pura jadi orang. Makanya pada malam hari ini gue akan mengungkapkan siapa jati diri gue yang sebenarnya. Nama panjang gue aslinya Benedictus Nathanael Indra Frimawan. Gue orang Indonesia, tapi orang-orang pikir gue bukan orang Kamerun. Gue lahir di Jakarta, tanggal 13 Mei 1991, dengan berat 4 kilo, tinggi 60 cm, bertanding 7 kali, menang 4 kali, dan sisanya disumbangkan buat anak yatim. Gue dijauhin sama temen-temen gue, katanya, kata temen-temen gue kaki gue bau. Jadi tiap gue lewat, temen gue tutup hidung, tutup mata, tutup usahanya. Tapi yang ada yang aneh, kaki gue bau kan, temen gue malah tutup kuping. Dipikir kaki gue mau meledak kali. Kenapa gue dijauhin? Padahal kan bau kaki itu tidak merusak hubungan internasional. Tidak merusak hubungan kita dengan Tuhan, ya kan? Karena sesungguhnya orang yang bau kaki adalah orang yang paling membutuhkan uluran tangan kita. Jauhi kakinya, bukan orangnya. Untuk urusan cinta, gue kurang berprestasi. 9 dari 10 cewek yang gue deketin, hanya satu yang bebas ketombe. Yeah. Gue ngiri banget sama teman gue yang playboy. Dia playboy, tapi selama pacaran dia belum pernah cium kening dirinya sendiri. Susah.
Tapi gue punya tips buat cewek jelek yang mau dipanggil cakep, punya pantun. Bang, ayah punya pantun. Cakep. Gue Indra Primawan, terima kasih udah mendengarkan cerita bohong gue. Terima kasih. Indra, gaya aneh kamu itu betul-betul unik, memang membuat orang menunggu gitu ya. Kalau dari sisi penampilan, hati-hati dengan artikulasi itu tadi gitu ya. Emang kalau belibet jadi kurang gong. Itu aja sih masukan dari saya, tapi Indra, kamu aneh banget. Terima kasih Mbak Feni. Iya, gue gak suka banget penampilan lo malam ini. Itu gue bohong. Kalau buat gue, ini kita gue bicara teknis ya. Kalau gue bicara teknis, tipe komedi kayak gini namanya kan para prodoskian. Itu namanya one liner, mainin logika dan kata-kata, plesetan apapun itulah gitu. It's very difficult gitu, susah banget buat nulis materi kayak gini. Dan gue yakin, gue percaya kalau referensi lo besar dan luas, lo akan menemukan, oh ternyata one-liner tipe komedi kayak gue gini tuh bisa dibelokin begini dan jurus lo akan banyak. Gitu aja, terima kasih Indra. Terima kasih.